Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan kembali kehilangan artis cantik bertalenta. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita dari media selebriti. Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Tamara Bleszczynski? Kemampuan aktingnya dan didukung wajah Indonya, Tamara Bleszczynski masuk jajaran artis papan atas. Kisah kehidupan pribadinya pun mengiringi di tengah popularitasnya. Wanita yang memiliki nama asli Tamara Natalia Kristina Mayawati Bleszczynski ini merupakan seorang artis sekaligus model papan atas di tanah air. Tamara memulai karirnya sebagai model sejak tahun 1992. Bahkan ia pernah dijuluki sebagai Cindy Shepherd-nya Indonesia. Kesuksesannya di dunia modeling membuat namanya semakin beranjak di dunia hiburan tanah air. Wajahnya yang fotogenik mengantarkan ia menjadi seorang model dan juga artis papan atas. Setelah itu, mantan istri Mike Lewis itu menjajal dunia seni peran dengan membintangi sinetron Anakku Terlahir Kembali pada tahun 1996. Kala itu ia berperan antagonis hingga berhasil menarik perhatian publik. Sejak saat itu, Tamara kerap warawiri di layar kaca dengan membintangi sejumlah judul sinetron. Namun kini Tamara memberikan kabar duka, kakak perempuannya yang juga seorang artis, yang tak lain ialah Teresa Bleszczynski, tutup usia akibat penyakit infeksi paru-paru dan gangguan pencernaan. Baru-baru ini Tamara Bleszczynski tampak mengenang sosok sang kakak. Ia juga mengaku sangat merindukan sang kakak Teresa Bleszczynski. Hal itu diungkapkan Tamara lewat Instagram pribadinya @tamarableszczynski Senin 30 bulan 11 2020 lalu. Tamara Bleszczynski tampak mengunggah potret lawasnya dengan sang kakak perempuan tercintanya. Dalam foto tersebut, Tamara Bleszczynski terlihat cantik dengan mengenakan dress tanpa lengan warna pink. Sedangkan Teresa terlihat mengenakan dress warna hitam. Keduanya juga tampak menunjukkan senyum sumringahnya di depan kamera. Tamara Bleszczynski menuliskan di Instagramnya, "Dan malam atau pagi ini entah mengapa ku ingat dan rindu sangat padamu my dear kakak," tulis Tamara Bleszczynski. "Namun perlu Anda ketahui, tutup usianya kakak dari Tamara Bleszczynski terjadi di tahun 2020 lalu. Video ini hanya untuk mengenang almarhumah. Sekian kabar berita dari kami. Tunggu kabar berita selanjutnya. Terima kasih."